بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، kenapa anda berpuasa? Kenapa anda berpuasa? Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berpuasa karena Allah, berpuasa karena perintah Allah. Kita sebagai muslim enggak berpuasa karena euforia yang ada. Kita enggak berpuasa karena saudara kita berpuasa, karena tetangga kita puasa, karena anak kita puasa, karena orang tua kita puasa. Enggak, tapi kita berpuasa karena perintah Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dialah yang akan mendapatkan pahala puasa di bulan Ramadan. Barakallahu fikum.